Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Andri di pelajaran matematika kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar membaca diagram batang. Minggu ini kita akan membuat diagram batang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita semua diberikan kesehatan, Bapak Ibu Guru juga diberikan kesehatan, juga orang tua kalian diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan halal dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingatkan sama Bu Andri? Nah, kita akan belajar. Kali ini Bu Andri akan langsung memberikan contoh. Nah, contoh pertama, data pertama seperti ini. Data pengumpulan berat badan kelas 4 MI Islamiyah. Ada data 1 30, 20, 35, 25, 25, 30, 35, 25, 32, 25, 20 dan 40. Ada berapa ini tadi datanya? Ada 12. Nah, berarti misal di dalam satu kelas, kelas 4 ada 12 anak. Nah, data ini adalah data berat badan kelas 4 MI Islamiyah. Nah, seperti ini. 12 anak di dalam satu kelas. Ini berat badannya. Nah, contoh seperti ini. Nah, cara membuatnya. Garis yang bawah ini yang mendatar, ini adalah garis horizontal dan ada garis vertikal. Nah, membuat diagram batang itu ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Nah, nih yang horizontal ada angka 20, 25, 30, 32, 35, 40. Ini adalah data berat badannya. Jadi datanya, misalnya di situ nama orang, ya nama orang bisa, atau panen jagung, atau panen jagung bisa, tahunnya panen jagung bisa, atau dan sebagainya. Kalau yang data ini yang Bu Andri tulis di frekuensi atau jumlah ini 1 2 3 4 5 6 ini, nah itu berarti banyaknya ya. Jadi banyaknya itu 1 dari bawah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai ke atas. Tidak boleh kalian tidak boleh acak ya membuatnya. Jadi kalau misalnya dimulai dari angka 1, ya harus ke atas langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari angka 2, berarti kelipatan 2, 2, 4, kemudian 6, 8, dan sebagainya. Kalau misalnya dimulai dari 3, berarti tentu kelipatan 3, 3, 6, 9, seperti itu. Kalau kelipatan 5, ya 5, ya gitu. Jadi, yang frekuensi atau jumlahnya ini, nanti kalian membuatnya nggak boleh acak. Ya, misalnya ada yang acak, kadangan 1, 3, 4, 5, oh tidak boleh. Jadi harus urut. Hari kalian membuatnya harus urut dengan urutan. Terus, kotaknya juga harus runtut. Misal kalian pakai buku kotak, ya, kalian ambil misalnya seperti ini, satu kotak, ya semua ke atas sampai ke atas harus satu kotak. Tapi kalau kalian pakai penggaris bisa juga, berarti misal kalian ambil 1 cm dari sini, ya 1 cm semua ke atasnya harus satu ukuran. Dari bawah sampai atas harus sama ukurannya, nggak boleh di sini 1 cm, di atasnya 2 cm, oh tidak boleh ya. Jadi harus runtut. Seperti contoh dari Bu Andri ini.
Bu Andri tuliskan satu kotak. Nah, setiap kotak Bu Andri nilai 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Bu Andri seperti ini. Jadi runtut, nggak boleh acak. Ukurannya dan angkanya, frekuensi atau jumlahnya juga nggak boleh acak. Oke? Nah, contoh dari data ini, pengumpulan data berat badan kelas 4 MI Islamiyah. Bu Andri tuliskan dari sini mulai dari angka 20. Nah, yang 20 jumlahnya berapa? Lihat. Oh, hanya 1. Oh, tidak, ada 2. 1, 2. Berarti ada 2. Berarti nanti ada di garis yang kedua. Seperti ini. Nah, ada di garis yang kedua. Kemudian kalian berikan, nah, seperti ini. Arsiran atau bisa juga langsung kotak ke bawah. Namanya itu adalah diagram batang. Kemudian yang 25, berapa jumlah yang 25? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada di posisi keempat. Nah, seperti ini. Diarsir lagi. Kemudian yang 30. Nah, yang 30 ada 2. Nah, kemudian yang 25 hanya 1. 32 hanya 1. Kemudian yang 35 ada 2. Nah, kemudian yang 40, nah, ada 1 juga. Nah, seperti ini. Jadi kalian urutkan, kalian beri garis untuk memudahkan seperti ini. Bu Andri bikin seperti ini. Sampai ke namanya. Kemudian diberikan kotak batang arsiran. Sudah bisa anak-anak membuatnya? Coba Bu Andri ulang dari awal ya. Ya. Yang 20, nah, kita garis kasih, Bu Andri kasih garis bantu di angka 2, kemudian dikasih batangnya. Nah, kemudian 25, 30. Nah, kemudian 32 ada 1, yang 35 ada 2. Kemudian yang 40 ada 1. Bisa kan ya? Mudah sekali kan ya? Nah, ini ada contoh lagi. Contoh kedua, misalnya data pemilihan ketua kelas. Ada Caca, Cici, AA, dan Nana. Caca dapat 2 suara, Cici dapat 4 suara, kemudian AA dapat 10 suara, dan Nana ada 6 suara. Jadi, contoh diagram batangnya seperti ini. Nah, yang sekarang Bu Andri buat jumlah frekuensinya mulai dari kelipatan 2. Jadi ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ke atas ya. Nah, terus namanya ada di bawah ini. Nah, Caca, Cici, AA, Nana. Nah, seperti itu. Bisa kan ya? Caca dapat berapa? Kasih garis bantu. Nah, Caca dapat 2. Nah, ini arsir batangnya. Kemudian Cici dapat 4. Nah, seperti itu. Kemudian AA dapat berapa? 10. Kemudian Nana dapat berapa? 6. Nah, bisa kan ya? Gampang sekali. Nah, kemudian kita lihat siapa yang paling besar. Nah, siapa yang mendapatkan suara paling banyak? Ya, tentu saja AA, yaitu 10. Siapa yang mendapatkan suara paling sedikit? Ya, ada Caca, yaitu 2. Bisa kan ya? Mudah sekali kan ya? Bu Andri kasih contoh sekali lagi. Nah, contoh yang kali ini. Masih ingat kan ya? Nah, ini misalnya ada diagram gambar seperti ini. Yang 2, yang jeruk penuh mewakili 2 kilo. Kemudian 1 jeruk setengah mewakili 5 kilo. Nah, di tahun 2013 panen jeruknya ada 5 kilo kan ya? Nah, kemudian di 2014 1 jeruk ditambah 1 jeruk setengah jadi berapa? 7 kilo. Kemudian di tahun 2015 10 kilo. Nah, kita buat diagram batangnya. Adapun diagram batangnya sebagai berikut. Bu Andri buat runtut dari angka 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, runtut ke atas. Kemudian jumlahnya kotak juga Bu Andri ambil satu-satu. Nah, di tahun 2013 dapat berapa? 5. Kemudian tahun 2014 ada 7. Di tahun 2015 dapat 10. Ya, jadi panen yang paling besar ada di tahun 2015. Panen yang paling sedikit ada di tahun 2013. Seperti itu. Mudah sekali kan? Nah, sekali lagi Bu Andri dikasih contoh data skor hasil ujian matematika. Misalnya di satu kelas ada 32 siswa dalam satu kelas 4 misalnya. Dalam satu kelas 4 ada 32 siswa. Nah, seperti ini. Ada yang dapat 50 ya. Yang dapat 50 dikasih tanda turus 1. Berarti frekuensinya ada 2. Kemudian di tahun 2000, oh ini turusnya 2 ya, jadi 2 garis ya. Tahun di skor 50 ini turusnya 2 ya, di 2 garis. Kemudian tahu pada skor 65. Skor 65 turusnya seperti ini. Ini 5 tambah 5 tambah 1, 11. Terus skor 70 ada 10. Skor 75 ada 3, 80 ada 6. Jadi dari jumlahnya adalah 32. Kita buat diagram batangnya. Adapun diagram batangnya seperti ini. Yang mendapatkan 50 ada 2 kan ya. Nah, seperti ini. Kemudian 65 ada 11. Nah, kasih garis bantu. Ya. Yang 70 ada 10. Yang 75 ada 3. Kemudian yang 80 ada 6. Seperti itu. Mudah kan ya? Alhamdulillah. Nanti kalian buat di rumah sendiri ya dari tugas Bu Guru. Terima kasih sudah melihat video Bu Guru. Nah, kalau masih belum paham, kalian bisa japri Bu Guru atau ulang video ini agar kalian lebih paham. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu. Tetap semangat belajar di rumah.